wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Warga. Kali ini saya akan memberikan sebuah tip ya, bagaimana cara mereset ya di rumah supaya kendaraan Anda apabila ada permasalahan ya, error, kita tinggal reset dengan menggunakan sebuah kawat seperti ini aja ya. Kang, maaf Kang, nampol-nampol. Gini cuma gini doang kan? Iya. Gini doang kan? Oke, lanjut tadi ada ya yang bertanya ya konsumennya. Jadi kita tinggal cari kabel yang berwarna itu kulit tamas ya, berwarna hijau dan coklat ya. Hijau dan coklat ya. Oke, lalu kita tinggal kontak ya. Kita lihat di sini normal ya. Kalau kita matikan lagi, kita gas. Kita gaspol. Kalau kita lihat kedipannya, kita tahan gasnya dengan satu kedipan, dua kedipan, tiga kedipan, kita lepas gas, kita matikan. Lalu setelah itu kita coba start dan hidupkan. Nah, sekarang sudah normal ya. Oke, itu saja ya dari saya.